Indramayu menggugat di Pondok Pesantren Al-Zaitun Kabupaten Indramayu Jawa Barat diwarnai kericuhan. Ya, masa yang terhalang dan tidak mampu mendekat ke pintu masuk Al-Zaitun terlibat saling dorong hingga nyaris bentrok. Dalam aksinya, masa mendesak pemerintah mengusut ajaran Al-Zaitun yang viral dan diduga sesat. Aksi unjuk rasa yang digelar masa dari forum Indramayu Menggugat Kamis siang di Pondok Pesantren Al-Zaitun, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, berakhir ricuh. Kericuhan terjadi akibat masa yang hendak merangsek untuk mendekati pondok pesantren diadang polisi. Aksi saling dorong pun tidak terhindarkan. Kericuhan baru reda setelah koordinator aksi melakukan orasi dan petugas menahan diri. Dalam aksinya, masa mendesak beberapa tuntutan yang saat ini tengah ramai diperbincangkan di pondok pesantren tersebut. Salah satunya adalah adanya dugaan ajaran atau aliran yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Masa mendesak pemerintah, terutama Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia, untuk turun tangan menyelidiki ajaran tersebut. Kontroversi ajaran menyimpang itu ranah kita menuntut aja. Kita mendorong untuk Kemenag dan Kemenag MUI untuk segera menindaklanjuti. Sebelum terjadi kericuhan, polisi sebenarnya telah melakukan penjagaan ketat di lokasi dan mengerahkan 1.200 personil mereka. Dan terkait adanya dugaan penyimpangan ajaran agama, polisi menyerahkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang, karena polisi hanya bertugas untuk mencegah adanya kerusuhan. Kalau yang terkait masalah akidah syariah dan fikih agama, itu kan memang sudah ada lembaga yang akan melakukan investigasi, yaitu MUI. Jadi kita dari pihak kepolisian, tentunya nanti kita melihat apa hasil dari investigasi tersebut. Sejak beberapa saat lalu memang tengah ramai dibahas dugaan ajaran menyimpang di Pondok Pesantren Mahat Al-Zaitun pimpinan Panji Gumilang. Mulai dari salat id yang diikuti jemaah wanita dengan syaf yang berada di depan jemaah laki-laki, cara azan yang dinilai tidak lazim, menyerupai orasi, hingga pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun yang menyanyikan lagu Yahudi ketika khotbah. Maruli Habibie melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat.